Halo sobat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya di channel TH Official. Di kesempatan kali ini saya akan berbagi tutorial cara mendaftar akun atau membuat akun di Raja Komen sebagai komentator ya, yang mana ini adalah website terbaru pindahan dari Raja View. Raja View akan ditutup pada tanggal 15 Agustus. Sudah ditutup pada tanggal 15 Agustus maksudnya 2021, dan kini berganti menjadi website rajakomen.com. Nah, ini dia websitenya ya kawan-kawan semuanya. Jadi di sini kita bisa baca-baca dulu jasa komentar media sosial dari komunitas komentator. Bisa dibaca dulu untuk keterangan-keterangannya di sini. Oke. Nah, di bawah ini ada cara untuk menghasilkan uang dari jasa komen ini, Raja Komen ini maksudnya. Ini untuk panduan untuk pengiklan ya. Kemudian yang di bawah ini panduan untuk komentator. Jadi kita harus memahami dulu untuk komentator ini. Nama yang didaftarkan harus sama dengan nama di media sosial. Jadi kita membuat nama di Raja Komen ini harus sama dengan nama sosial media kita. Baik itu YouTube, Google Play Store ataupun Instagram ya. Pemilik akun Instagram dan memiliki email Gmail. Jadi kalau Instagram harus sudah diverifikasi dengan akun Gmail ya. Kemudian akun media sosial harus aktif seperti biasanya. Ini syarat-syaratnya ya. Nah, di sini bisa kita lihat ya, minimum tarik tunai yaitu Rp250.000 setiap awal bulan antara tanggal 1 sampai 10. Komentator dibayar Rp1.000 per komentar. Wow, lumayan ya. Satu komentar kita dibayar Rp1.000. Kemudian komentar akan dibayar jika mengambil kredit order dari pengiklan terlebih dahulu. Waktu berkomentar sejak mengambil kredit order hanya 12 jam. Oke. Sekarang kita bahas bagaimana caranya untuk mendaftar atau membuat akun di Raja Komen ini. Simak tutorialnya sampai habis. Jangan lupa like, comment, share, dan juga subscribe. Kalau sudah, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Oke, untuk mendaftarnya atau membuat akunnya, kita klik garis 3 yang berada di atas kanan ini. Ya. Kemudian kita klik daftar. Di sini ada menu daftar ya. Kita klik saja daftar karena kita mau membuat akun atau mendaftarnya. Dan di sini ada dua pilihan, daftar sebagai pengiklan atau daftar sebagai komentator. Karena tutorial ini dikhususkan untuk membuat akun sebagai komentator, maka kita pilih kolom yang nomor 2 yaitu sebagai komentator. Saya ingin mendapatkan penghasilan dengan menulis komentar berkualitas di medsos. Kemudian kita klik saja daftar sekarang. Nah, di sini harus kita perhatikan ya, seperti yang kita telah baca tadi di awal ya, di awal membuka website ini. Jadi nama yang mau kita gunakan di Raja Komen ini harus sesuai nama sosial media kita. Misalkan nama channel saya TH Channel Official ya. Saya menggunakan channel ini. Nanti akan berkomentar di YouTube ataupun di Instagram dengan nama ini ya, dengan akun ini. Kemudian kita pilih jenis kelamin, dan ini wajib ya. Kalau laki-laki tulis laki-laki, pilih laki-laki. Kalau perempuan pilih perempuan. Kemudian kita masukkan nomor HP yang aktif ya. Nah, selanjutnya kita memilih provinsi tempat tinggal kita. Akan dipilih aja sesuai tempat tinggal kamu. Nah, untuk kabupaten atau kotanya juga kita harus atau wajib mengisinya. Oke, sesuaikan aja dengan tempat tinggal kamu. Nah, di sini ada nama sosmed Anda. Nama yang Anda gunakan di sosmed untuk menulis komentar. Jadi, di sini kita mengisi nama misalkan di Google Maps ataupun Instagram atau Play Store, dan pastikan sama dengan nama ini ya, nama di atas ini. Nama di profil Raja Komen ini. Kita bisa melihat contohnya di sini ya. Jadi nanti akan seperti ini.
Contohnya kita mau berkomentar di Instagram, maka kita harus mempunyai akun Instagram dengan nama yang kita daftarkan di Raja Komen ini. Contohnya seperti ini. Oke. Nah, kemudian ini untuk contoh kita kembali ya. Sebenarnya ini nggak diisi juga nggak masalah karena nggak ada tanda bintang, nggak wajib. Saya coba isi yang YouTube aja ya, karena nanti saya akan coba berkomentar di YouTube menggunakan channel YouTube saya ini. Oke. Kemudian di sini email wajib kita isi. Gunakan email yang aktif. Kalau bisa sesuaikan dengan email Google yang ada di HP kita. Oke, saya isikan dulu untuk emailnya. Nah, kalau sudah memasukkan email Google di sini, pastikan Google-nya aktif ya, email Google-nya aktif, karena nanti biasanya akan verifikasi. Selanjutnya kita membuat password baru. Password di sini usahakan bedakan atau jangan disamakan dengan email Google kita atau dengan password Google kita. Buat saja password baru di sini ya. Namun jangan disamakan dengan password Google kita, itu saran saya. Oke, kita membuat password dulu. Buat password yang rumit namun mudah kita ingat. Nah, di sini di kolom yang kedua ini kita masukkan lagi password yang udah kita buat barusan ya, pastikan sama di sini untuk konfirmasi ini. Ulangi password. Kalau sudah, kita geser ke bawah. Dan di sini kita akan menemukan kolom daftar sekarang. Oke. Kalau yang ini iklan ya. Jadi kita tinggal klik daftar sekarang seperti itu. Oke. Nah, jadi di sini kita harus mencentang saya bukan robot ya, teman-teman semuanya. Tadi belum terbuka ini halamannya. Halaman saya bukan robotnya karena mungkin sinyal. Oke. Di sini kita membuat password lagi kalau misalkan mengalami hal seperti barusan ya. Kita buat lagi password di sini. Nah, kalau sudah kita langsung klik daftar sekarang. Oke. Di sini bisa kita lihat, terima kasih atas pendaftaran Anda. Selanjutnya mohon ikuti langkah berikut, silakan cek email inbox atau terkadang masuk spam folder dan klik link aktivasi, tunggu review sosmed dari kami dalam waktu 1x24 jam. Hanya akun sosmed yang memenuhi syarat yang diterima, Anda akan menerima email kembali yang menyatakan akun komentator Anda sudah aktif. Sekarang kita tinggal mengecek email Google kita, email Google yang udah kita daftarin tadi, dan kita cek di kotak masuk atau di kotak spam ya. Oke, ini untuk verifikasi. Nah, ini ya, dari admin Raja Komen kita klik. Jadi katanya nanti kita menunggu 1x24 jam untuk konfirmasi apakah akun sosmed kita pantas atau disetujui mendaftar di website Raja Komen ini. Nah, ini adalah linknya ya. Nah, bisa teman-teman baca di sini, setelah langkah di atas tunggu review sosmed dari kami dalam waktu 1x24 jam. Hanya akun sosmed yang memenuhi syarat yang diterima. Oke, kita klik link ini ya. Oke, konfirmasi email berhasil. Ini sudah berhasil konfirmasinya ya. Jadi kita tinggal menunggu diaktifkan akun Raja Komen kita ya. Kita menunggu 1x24 jam konfirmasi dari admin Raja Komen ini. Oke, untuk video selanjutnya saya akan buatkan tutorialnya untuk cara kerja di Raja Komen ini. Karena akunnya belum aktif ya, belum dikonfirmasi oleh admin Raja Komen ini, jadi belum bisa lanjut. Nanti akan saya lanjutkan. Semoga tutorial sederhana ini bermanfaat untuk sobat semuanya. Jangan lupa
Dukung channel ini dengan cara subscribe serta aktifkan lonceng notifikasinya. Semoga menjadi amal kebaikan untuk sobat semuanya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.